Okay guys, welcome back to Makcik Production. Okay, so pada hari ni, as you guys can see, kita orang tiga orang makcik sahaja. Kita orang tiga orang je, tak ada Rina. Actually, bukan Rina tak nak join sebab dia ada hal. So, terpaksalah muka tiga orang makcik ni yang korang hadap. Okay, Kak Ya, Kak Icha dan Kak Sarah. Okay, so jangan tanya, mana Kama? Tak apalah, makcik lain pun ada. Okay, so korang dengar kan, cerita seram kita pada segmen ini adalah cerita tentang Night Walk. Korang pernah dengar tak nama Night Burung Walk? Night Walk. Night Walk, jalan malam. Jalan malam, burung hantu apa? Burung hantu lah. Dalam kalau bahasa orang Melayu ni, orang kita panggil orang hantu. Kalau Melayu ni kita panggil burung hantu. Kalau orang pemasalahnya kita panggil Night Walk. Selalu kita dengar ni kalau kita ada pergi camp lah. Camp waktu sekolah. Camp kita panggil apa? Jarang kita dengar Night Walk kita waktu belajar. Bukan waktu kerja kan. Selalunya waktu sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Selalunya sekolah menengah lah. Sekolah menengah. Sekolah rendah takut-takut sikit. Okay, so kali ni kita orang nak share pengalaman makcik-makcik kat sini punya Night Walk masa zaman sekolah. Siapa-siapa yang pernah join, terutamanya camp kepimpinan lah. Kalau camp kepimpinan, mesti ada orang kata slot Night Walk. So kalau macam Kak Icha dulu, kalau cikgu kata okay Night Walk, aku time tu rasa kenapalah aku join, kenapalah aku dekat sini, aku rasa aku nak balik time tu juga. Aku excited sebab masa mula macam Kak Ia, Kak Ia suka. Biasanya sebab kita tidur kemah dengan kawan-kawan naik bas. Aku pun sebenarnya suka sebab naik bas tu. Okay. Tapi bila malam tu dapat tahu yang ada Night Walk, aku macam Aku saksi. Aku macam sebabkan aku cam tu, so biarlah Kak Ia yang mulakan dulu. Okay, start masa Kak Ia. Actually Kak Ia tak ingat kata apa-apa. Tapi aku rasa okay, masa aku ingat. Time tu Kak Icha saksi sebab time tu adalah first time Kak Ia korang pergi ada Night Walk. First time. Kau tak tahu apa-apa first time bila cakap kata okay berkumpul kita ada Night Walk malam ni. First time kau terkejut ada Night Walk. Kau ada pernah pergi camp lain ke selain camp dekat tempat tu? Tak, tapi kenapa tak. Kau ada? Kau sebagai apa? PBSF? Kau dah bukan sebagai apa? PBSF? Ya, aku relax. Kau sama belakang nangis. Sebab tu kau rasa wah excitednya aku nak join. Dan sekali ada Night Walk. Sampai kadang-kadang aku rasa macam aku tak tahu apa function Night Walk ni. Apa function eh? Kenapa kena ada untuk apa? Macam orang kata macam untuk kita supaya jangan takut. Kepimpinan, nama dia pun adalah camp kepimpinan. Mungkin keberanian kot. Tapi aku tak rasa benda tu efek kat aku. Sebab waktu first time kau ada Night Walk tu, kau tahu kau pergi dekat aku, kau menangis-nangis. Aku tak nak kau pergi Night Walk. Kau jom balik kau. Kau sakit perut kat akibat buka. Aku demam. Kau jangan nak membongak yang kau demam. Kau jalan je tak boleh kau. Aku tak nak kau. Kau menangis-nangis dengan aku. Aku tentu kau ni pergi je lah. Aku betul-betul tak ingat. Yang aku ingat satu ni je. Aku pergi. Lepas tu kan malam tu dia kata dia Night Walk. Dia macam okay, malam tu kena beratur tau. Dia bagi nombor. Saya panggil nombor je ni. Saya tahu awak bangun nombor yang saya panggil ni. Okay, sekalian. Mula aku dah menggelabar lah. Macam mana ni. Masa tu betul. Tak ingat orang lain lah. Masa tu ingat diri sendiri je. Macam mana aku nak lepaskan diri daripada dia kecuali kan. Lepas tu ingat lagi. Aku bagi tahu. Aku bangun. Aku pergi kat Fesi tu. Saya tak boleh. Saya. Time kau ada atas tu. Aku ada. Itu adalah first time Night Walk. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya ada masalah ni. Nanti saya terkejut. Saya asma lah macam-macam. Bila aku fikir pula kenapa aku kata asma dengan takut lah. Aku tak boleh kan. Tak apa. Semua boleh. Semua kena. Jangan risau. Face itu suruh aku duduk balik. Bila aku duduk, nombor aku dah kena panggil. Aku pula nangis ni. Saya tak boleh. Kena. Padahal face itu lelaki-lelaki yang bukan budak-budak yang you tau. Macam atas. So macam aku pun jalan. Baru separang jalan aku terdengar macam bunyi iyuk dekat pokok-pokok tu kan. Aku tahu sebenarnya tu bukan hantu sebenar. Tapi aku takut macam betul ke tu bukan tu ke sebenarnya hantu. Macam tu. Lepas tu dia suara aku ni memang penakut.
Lepas tu aku patah balik pergi. Eh, kejap, jangan lepas. Aku terdengar ada FAC tu kata, eh, jap, jangan lepaskan budak lain. Budak tu patah balik. Budak tu patah balik. Aku patah balik, eh. Aku pergi kat FAC, saya tak boleh, aku cakap, saya asma lah apa kan. Tak boleh, boleh. Kena teruskan juga. Kalau tak, selagi tu tak boleh. Tak ada siapa boleh balik semua kan. So, lepas tu semua dah buat. Aku tengok muka-muka macam semua dah ngantuk semua. Aku macam, aku kuatkan diri. Aku kuatkan diri. Aku baca doa. Sampai perjalanan. Sebab dia cakap, Fisir kata, kalau ada apa-apa yang panggil belah tepi, jangan menyaut. Teruskan perjalanan anda. Benda tu semat dekat otak dan hati aku. Apa aku buat? Astaghfirullahaladzim. Sampai aku jalan terus. Aku nampak ada pokok-pokok. Nampak macam cahaya. Bukan macam kadang-kadang cahaya kecil-kecil kan. Astaghfirullahaladzim. Tapi kan bila kau pandang depan, kadang-kadang kau ada dekat sisi mata kau akan nampak kan. Ada kan. So aku macam, oh tu ni mesti. Korang bila korang, bila korang macam pandang ke depan kan, bila mata sisi korang mesti akan nampak kan, belah tepi ada apa-apa kan. Orang kata ni ekor mata. Aku dah, kita akan nampak. Tapi masa ekor mata aku, aku nampak memang ada benda kat tepi ni. Aku tahu dia orang mesti, alah ni mesti, aku tahu yang geng-geng yang menyamar hantu ni. Tapi aku macam, aku tak ada pandang kan. Sebab perasaan tengah takut, aku pandang dia. Buat aku buat dek. Lepas tu ada, masa tu ada orang panggil. Kan masa tu kan Fancy kata, kalau ada orang menyaut, kalau ada orang panggil, teruskan berjalan. Jangan tegur, jangan bunyi apa-apa kan. Tapi masa tu aku dengar dia panggil, Sini. Aku buat duduk. Astaghfirullahaladzim. Eh, nak pergi mana tu? Astaghfirullahaladzim. Ke sini. Sampai soalnya dia tengok rupanya. Eh, kau nak pergi mana? Buat aku telik, buat aku pandai. Kenapa? Lepas tu, kenapa? Kau nak pergi ke sana, buat apa sini? Oh, rupanya panggil-panggil daripada tadi tu. Sampai situ saja. Dah aku dengar Fancy kata, apa yang panggil, apa yang menyaut, diam. Jangan kau menyaut, kau teruskan perjalanan. Rupanya kalau dia tak panggil aku, aku dah pergi ke ada pokok-pokok lepas tu. Lepas tu, mana aku tahu kan. Kalau tidak, aku rasa macam, eh, kalau dia orang tak panggil aku, aku jalan. Dia pergi ke sana. Padahal kat sini tu dia orang panggil-panggil aku. Masalahnya dah Fancy tu cakap macam tu. Aku pun teruskan lah. Astaghfirullahaladzim. Sampai lah orang tu jauh juga perjalanan aku, baru dia panggil, oi, sini, kau nak jalan tu. Rupanya dia orang kata, kau tengok dia tak datang. Okay, kita pasti kan. Tapi dia tengok macam aku makin lama ke sana. Berani kau eh. Yang tadi bukan kau yang patah balik. Aku macam, mana dah saya tahu Fancy kat depan tu kata, kalau apa yang menyaut, teruskan perjalanan. Saya tak payah senang lah. Itulah yang aku macam, bodohnya ni. Aku dapat rasa yang kalau anak aku ada kepimpinan, aku akan tanya cikgu tu, ada network ke tak. Aku tak sampai, aku dapat rasa apa anak aku rasa nanti. Tidak ini. Itu je lah yang aku ingat. Asyik engkau yang tengok pun tak. So kita dengar pada teruk ke tak teruk. Ada orang lebih teruk tak pada aku ni. Kak, aku tak ada. Aku elok je. So berapa kali pergi network sebenarnya? Sekali. Tak, sebab apa tahu sekali. Sebab aku macam pelik. Kau kepimpinan apa yang kau ada? Sebab dia selalu macam cikgu kata, siapa yang nak ni kan, dia akan lari. Korang bayangkan eh, korang tahu tak kenapa dia masuk PBSM? Sebab dia nak lari daripada larian. Ya kan, dulu kat sekolah ada larian apa, mentah desa kan. Dia punya sakit ni macam-macam dia bagi alasan. Sampai ke Jumirah kita masuk PBSM. Bila PBSM, orang-orang PBSM tak payah lari. Diorang akan duduk belah tepi jaga siapa yang sakit, siapa yang pingsan. The reason why masuk PBSM. Ya, tak aku dah sampun. Tak aku ingat. Itu adalah first time dengan kau ada network. At least lah, aku second lah. Saya ada dua kali lah pergi network. Dua kali je? Lah. Sikitnya. Dia kan tak ada weh. Sekarang ada banyak. Akak tak ada apa-apa. Tak ada. Aku sempat. Aku sempat elok je lah. Kalau macam kau kata, jangan toleh-toleh tu, kita pergi ke mana sama. Ada eh? Betul ke camp tu kan kita? Ya, kan kau boleh. Ya, kita suka tengok lah dia bila jalan je. Yang kita balik, Sarah baru datang. Oh tak, mungkin tu tak sama kot. Tak sama. Ini yang first. Aku tengah tarik tu kan. Berat-berat aku tengok. Okay, ya. Dia dah nak balik. Balik lah.
aku tak ada apa-apa, okey je. Yang yang menyelamatkan aku time tu, time tu adalah orang kata bulan, orang kata bulan penuh. Bulan penuh. Bulan penuh, bulan so, mengambang, bulan purnama. Cahaya terang lah. Cahaya tu bulan, bulan tu kan? Bulat, betul-betul kita nampak. So bulan tu yang menolong aku di situ untuk menunjukkan, menerangi jalan-jalan yang aku nak lalu. Kan tak sangka kan bulan boleh menerangi jalan-jalan kita. Ya, betul lah apa orang cakap tu. So so bila aku jalan, aku tak, memang aku memang nampak pokok bergoyang, memang nampak tiba-tiba ada bau, tapi tu aku tanamkan dalam watak aku, tu fesi, tu fesi, tu fesi. So jalan je, so macam tak ada nampak gelap sebab bulan tu yang terangkan hidup aku. Tu aku hidup okay. Kak Ica ni ayat dia macam buat kamus kan. so kesimpulannya, belum ke sebelah? Aku belum ada cerita lagi. Oh cerita kau dulu ke? Kita kat, bukan. Maksud aku cerita Kak Ica ni, kesimpulan ni dia tak buat menerangi ke tadi aku dengar. Menerangi. So kesimpulannya, aku tak ada masalah dengan naik wak pada waktu itu. So, yelah sekali kau, je kan. Kau lari macam tu je lah kau jalan. Aku baca noah, aku jalan. Aku jalan depan je. Aku tengok cat lampu tu, cat lampu bulan tu punya cahaya. Jalan depan aku jalan. Lepas tu aku nampak dia macam cikgu-cikgu panggil tu kan. Oh okey dah sampai. Itu je. Allah telah menyelamatkan aku dengan teruk bulan. Teruk sangat kan aku time tu? Kalau kau kata terang, aku pun okey lah. Aku rasa kau salah orang. Aku takkan lah seteruk tu. Tapi memang ada Sarah. Dan kau pula. Sarah ada banyak pergi night walk. Saya pergi night walk camp lah sebenarnya. Dan kita semua camp yang Sarah pergi, semua ada night walk. Betul lah. Hebat. So apa efekkan kau? Aku banyak tahu lah. Aku kan kuat. Okay. Apa tadi? Sebenarnya aku tak tahu efek dia apa. Sebab aku macam tak ada something ke happen. Tak ada something ke happen. Sebab macam Kak Ica kata kan, dia pergi ada bulan yang menerangi dia. Most of it memang betul tau. Second night on. Cikgu aku cakap macam ni, apa kamu nasib baik sebab hari ni bulan penuh. Tak sangka waktu tu bila kita kat hari biasa, kita tak nampak tau bulan tu macam function dia macam mana, sebab kita ada lampu jalan. Tapi bila kita dalam hutan, bulan tu kita betul nampak. Terang, kita nampak muka kawan kita kat belakang. Macam tu. Tapi kenapa, dalam kenapa time korang dia bulan penuh, time aku tu kan cakap bencuk. Dalam banyak-banyak tu, ada satulah hari bulan tak ada. So hari bulan tak ada. Bulan tak penuh. So gelap, tak penuh. So waktu tu tak bernasib baik lah aku punya night walk. Which is aku tak ingat lah sekolah mana, tapi dia camp kepimpinan at that time. Okay, so cerita dia, pada malam tu yang kita orang ada cikgu and beberapa fesi lah, tapi tak ingat lah fesi tu daripada mana. Tapi tak adalah tua, muda, budak-budak you kot. And then waktu night walk tu, semua pelajar kena ikat mata. Kena ikat mata. Kena ikat kain dengan tutup mata. Tutup mata lah. Tutup mata dengan kain. Lepas tu kita orang semua jalan macam sorang-sorang semua ke belakang yang tu. Lepas tu kat sebelah tu ada tali. So tali tu kita kena jalan berdasarkan tali tu je. So kita tak nampak apa-apa, tapi kita pegang tali. Tali eh. Tali kan? Kau ingat ke? Kena pegang tali. Yang kita kena jalan ke tali. Kak Yah jalan terus apa benda tu kan, Kak Ica? Itulah aku sakit perut tu. Aku demam. Yang kedua tu tali. Dekat tempat kita jumpa tu. Kau nak datang, aku nak balik, kita kena ikut tali kan. Lepas tu kejap ya, Kak Yah sambung. Jangan cakap Kak Yah interrupt. Aku sambung sekali kan, Ada hantu menyamar tu datang. Sekali aku sepak dia. Woi dah sakit. Siapa suruh korang ni semua kan? Kita orang dah bagi tahu dekat kawan-kawan kita orang. Kau jalan lambat-lambat sikit lah, nanti kita tunggu kat depan. Lepas tu Fesi cakap, tak boleh tu, tak boleh budak tiga orang kat depan tu. Dia sekali bertiga, tak apa bang. Sekali diorang kata, cepatlah habiskan. Selamatlah kita orang time tu. Teringat time kat Kak Sarah ni. Tu je. Maklumlah dua kali pergi. Dua kali je, belagak dia. Tu je, aku ingat kan ada kisah mistik. Lepas tu, kena tali apa tadi? Pegang tali kan. Pegang tali, lepas tu tiba-tiba tali tu kita orang kena pegang jalan sampai tali tu kita dah tak dapat rasa. So dah terlepas. So bila dah tali tu tak dapat rasa, baru boleh buka. Tapi cikgu dia akan letakkan kita ni seorang kat sana, seorang sana, seorang sana, jauh-jauh sikit. Dua tiga orang macam ada team lah, ni team sana, macam bersepah kan. Okey. Lepas tu
Kepada lepas tu, adalah seorang budak lelaki ni. Dia penakut tau, nama dia Wan. Lepas tu, si Wan ni dia takut. Lepas tu, disebabkan dia takut tu, dia macam dia jalan, dia macam nak, dia takut lah, dia baca lah semua apa yang dia ingat kan. Dia bawa kotak takut, lepas tu dia jalan. Lepas tu, sebenarnya ada satu cikgu ni, dia panggil si Wan tu, dia macam pegang. Dia pegang lah sebab dia tengok budak ni takut sangat, dia panggil Wan tu. Tapi si Wan ni dia takut sangat, sampai dia tak tahu tu cikgu. Dia macam, macam nak, dia macam, jangan kacau aku, macam tu. Kali cikgu, Wan ni cikgu ni, ni cikgu ni. Kali dia, pan tampar cikgu tu sebab dia takut sangat. Betul cikgu kata lah. Tak tahulah dia tutup mata ke dia buka mata, aku tak tahu, tapi dia sangat takut. Lepas tu cikgu apa dah kena lempang tu, cikgu pegang ni, cikgu panggil dan ni cikgu pandang sini. And dia pandang baru lelah dia macam, "Oh cikgu," sampai terkencing-kencing dia. Dah laki weh, terkencing. Aku pun tak ingatlah time tu bila. Apa dia kata apa? Takkan dia terkencing, takkan dia tali lima terkencing yang keluar. Saya tak, aku rasa dah jam 6 lah. KMK pimpin dah jam 6 ni. Ha. KMK pimpin dah jam 6. Sebelum masuk lah. Jam 6 okey lah kalau dia terkencing. Ya, kalau dia kata aku tak tahulah aku. Terus tempat itu paling kelakar lah. Okay, tu yang kelakar side lah. And then, waktu malam tu ada juga beberapa kawan kita kan. Kita orang kan macam spread kan, kumpulan-kumpulan-kumpulan kan. Ada kumpulan tu yang diorang kata, diorang tak tahulah apa yang diorang nampak. Sebab waktu tu gelap tau, memang gelap. And then satu kumpulan tu, tak tahulah ini diorang cerita lah kan. Kita tak tahulah kesahian dia. Sebab dia macam, diorang pegang ke sana, ada pokok yang terjuntai-juntai tu kot yang diorang takut. Lepas tu diorang pegang-pegang kan, tai-tai sebab nak cari mana. Diorang nak cari cari apa nama tu, tali rasanya. Lepas tu dia kata dia terpegang something yang dia tak tahu apa benda. Lepas tu dia dah pagi dia cakap, apa yang aku pegang? Sebab benda tu macam terjuntai, tak tahulah sama ada pokok terjuntai ke atau apa. So dia tak tahu tu apa benda. Lepas tu yang cikgu pula, waktu malam tu ada juga face-face dia berlakon jadi hantu kan. Lepas tu diorang buat, tak tahulah mungkin diorang ter, waktu tu diorang apa, datang idea untuk buat hantu bungkus. Lepas tu diorang buat lah hantu bungkus. Memang diorang kacau orang saja. Tapi diorang buat dekat tempat yang ada cahaya tau. Diorang macam tu, bukanlah kat tempat gelap. Lepas tu, lepas semua ni dah habis, semua orang berkumpul dekat dewan makan. Lepas tu cikgu seorang dia ternampak. Cikgu tu nama dia Cikgu Khairul. So Cikgu Khairul ni ternampak lah macam ada si hantu bungkus ni dekat macam one off, macam dekat apa, dalam hutan lah, gelap-gelap sikit. Cikgu tu dia pergi dekat situ, dia pun cakap, dia panggil Faisy tu apa nama contoh bagi satu nama, Adam. Cikgu pun cakap, panggil lah, Adam, kau buat apa tu, kita dah habis semua, semua orang dah berkumpul dah dekat dewan makan. Adam tu kat situ je, dia tak ganjak, dia tak apa, dia diam je kat situ. Lepas tu cikgu tu macam malas lah nak layan sebab cikgu tu dah penat. So dia nak pergi sekarang kan. Dia macam lantang kau lah, aku pergi dulu. Sekarang dia pergi tengok. Adam dah ada dekat dewan makan. Jaga laptop, jaga PC apa semua tau. Sekarang macam cikgu tu kata, cikgu tu macam pelik lah. Katalah kat Adam, masa bila kau datang sini? Aku baru tegur kau tadi dekat belakang. Cikgu tu yang terkena. Cikgu tu patah Adam tu kata, masa bila pula dia kat situ? Sebab dia memang pakai benda tu. Tapi dia pakai waktu dekat tempat terang. And sekejap je. Tak adalah sampai habis event pun. Just saja diorang gurau-gurau. Lepas tu Adam cakap lah, tak lah, saya memang kat sini dia tadi. Saya tak pergi pun sana. Masa bila? Hari cikgu Khairul tu macam terkediam. Dia tadi dia macam, habis tadi aku tegur siapa? Tengok hantu bungkus weh. Takutnya aku. Pagi ke apa? Malam gelap gila. Betul, hantu bungkus tu buat duit je lah. Dia bungkus. Dia berdiri je lah, diam je. Dia tak adalah pula melompat ke apa. Itulah. Sebab balik tu, diorang kecoh lah. Diorang datang sekolah, diorang cerita-cerita. Lepas tu diorang panggil lah. Cikgu tu kebetulan masuk kelas. So diorang tanya lah, cikgu cerita lah. Cikgu tu macam tak nak cerita. Tapi budak-budak yang lain yang dah tahu cerita kan, yang pergi camp. So diorang kita semua macam provoke cikgu cerita kan. Lepas tu dia cerita lah dalam kelas. Sebab cikgu tu tak demam. Itulah cerita yang aku rasa dalam banyak network tu yang agak seram sikit bagi aku. Yang lain semua alhamdulillah okey je. Ada bulan purnama. Tapi kalau difikirkan balik, Kak Ayah tak nak ingat. Tapi diorang yang suruh buat konten ni, so Kak Ayah terpaksa ingat balik. I don't like night walk because saya penakut. Aku kalau ada pilihan, kalau ada pilihan ataupun peluang untuk pergi camp lagi sekali, aku tak nak pergi dah. Jadi kalau anak kau nak pergi camp,
Dan aku pasti anak aku takkan pergi. Kayaknya kita aku akan ceritakan, are you sure you nak pergi? Malam tu akan malam you kena pergi sorang-sorang yang kat tu tengok kalau dia rasa tak nak lah ibu. Okay dah, nak pergi. Jangan pergi. Tak ada, macam yelah memang benda tu adalah bagusnya untuk mencabar keberanian. Tapi aku rasa ada benda lain yang boleh cabar keberanian aku. Aku rasa bila aku dah kahwin ni, anak-anak cukup mencabar keberanian dan kesabaran. Okay, so korang yang mana ada pengalaman tentang night walk, kita korang boleh cerita lah dengan kita orang dekat komen kat bawah. InsyaAllah kita orang baca. Baca. Sama ada night walk tu untuk korang adalah mengembirakan korang ataupun menghantui hidup korang. Atau sebaliknya lah. Okay. So dah nak end ke? Yes. Jangan lupa. Sebelum kita orang end video ni, terlupa nak tunjuk ni. Mesti korang tertanya-tanya apa benda yang ada kat depan ni. Seribu-seribu ni. Betul-betul. Apa benda yang ada benda-benda. Benda-benda seribu tahun. Tahun ni kan. Okay, as you can see, nampak tak? Nampak tak lighting tu ke? Okay. Nice sikit. Close up sikit. Okay, actually ini adalah sambal hijau. Satu ni yang hijau ni adalah sambal hijau. Satu ni adalah sambal nenas. Korang selalu makan sambal hijau, sambal ikan bilis, sambal petai je kan. Ni nenas korang, nenas. Korang mesti pelik macam mana rasa dia kan. Kalau nak tahu macam mana rasa dia, korang kena try dulu. Tapi nanti bila once korang dah try, korang akan dapat dalam packaging macam ni. Okay, ini adalah sachet, tapi ini sambal seribu tahun dia tak release lagi, dia tak launch lagi. So sekarang dia dah launch yang jenis macam ni. Berat dia 200 plus gram. Okay, ini murah je korang. Ni sangat berbaloi, berharga RM15 sahaja. Okay, untuk rasa dia, kepedasan dia adalah tahap pedas-pedas manja gitu. Pedas manja. Dia pedas waktu korang makan, tapi lepas pakan tu tak ada rasa pijau. Tak ada rasa macam lamanya nak habis lah. Bagi kaya pedas tu macam golongan yang tak makan pedas pun boleh makan. Dia bukan jenis pedas je. Lepas tu terasa ke belakang kan. Tak ada. Dia nice je. Pedas takat tu je. Ya, yeah. And then sambal hijau ni sesuai juga untuk korang macam yang jenis yang tak sempat nak makan kan. Balik tu penat nak masak apa semua. Korang goreng telur ke, goreng ayam ke, makan je dengan sambal hijau ni. Settle. Perut kenyang. Buat nasi goreng pun senang je. Tak payah nak perencah-perencah apa. Just letakkan paste sambal cili hijau ni. Letakkan nasi. Kalau nak tak ikan bilis sikit ke. Tak ada garam sikit. Tak ada. Untuk bahan-bahan macam tu dah. Benda ni dah cukup rasa lah. Serius korang kena try. Dan kita orang nak umumkan juga. Sambal seribu tahun HQ ni. Sambal seribu tahun, dia ada giveaway. Iaitu sambal seribu tahun X Makcik Production. Okay, untuk siapa-siapa yang nak sertai giveaway sambal seribu tahun ni, korang stepnya adalah korang kena beli at least minimum satu botol sambal tahun. Tak kisahlah sambal hijau ke, sambal nenas ke. Lepas korang dah beli, korang kena buat video. Maksudnya video yang paling kreatif tau dekat TikTok. Korang buatlah macam contohnya. Kak Ia bagi contoh yang mana nak menang hadiah. Yang penting hadiah-hadiah adalah wang tunai. Okay, korang buatlah video contoh Korang buat yang korang buat nasi goreng dengan ni ke, dengan sambal hijau ke, ataupun korang buat spaghetti makan dengan sambal hijau ke, benda yang kelainan. Kan? And then korang makan, korang buat video korang makan, lepas tu korang tag dekat TikTok, hashtag sambal seribu tahun HQ, dan hashtag Makcik Production. Jangan lupa follow dekat TikTok. Nah, follow juga dengan IG. Siapa nama? Sambal Seribu Tahun HQ. Dekat sini nanti kita akan masukkan
ada description dekat dia punya caption, korang boleh baca lah macam mana nak join. Nanti diorang masukkan join apa tadi? Join giveaway. Giveaway ni. Okay. Untuk hadiah dia, siapa tak salah Kak Ia, sama 1000 tahun HQ ni akan memilih 3 pemenang berdasarkan video yang kreatif. Dan orang yang memilih pemenang tu, salah Kak Ia, 1 atau 2 adalah daripada Sambal 1000 Tahun HQ sendiri, dan 1 pemenang adalah dari Makcik Production yang akan pilih. So kami akan memilih dari creativity video tu. Maksudnya korang kreatif, ui korang makan dengan spaghetti kan, macam tu. Lepas tu korang hashtag, dan siapa yang dapat nombor 1 akan dapat hadiah wang tunai sebanyak RM150. Ya, RM150. Nombor 2 akan dapat wang tunai RM100. Dan nombor 3 akan dapat wang tunai RM50. So nanti kat mana korang dapat kan, korang boleh beli dekat TikTok Sambal 1000 tahun HQ, dan juga dekat Shopee Sambal 1000 tahun HQ. Korang carilah. Ataupun okay, yang mana macam, alah saya tak ada TikTok, alah saya tak ada Shopee, saya tak reti benda-benda ni. Tak apa, nanti kami akan letak link nombor WhatsApp Nombor WhatsApp ada. Nombor WhatsApp. Follow je. Dekat semua tu ada. Kan? Kita akan letak link kat bawah ni nanti. Nombor WhatsApp. Yang mana tak reti, tak ada TikTok ke tak ada Shopee. Ataupun ada TikTok. Ada TikTok tapi tak reti nak guna. Tekan je link WhatsApp kat bawah. WhatsApp je. Nanti akan ada customer service yang akan reply yang bantu korang. Okay? Okay. Itu saja daripada Makcik Production. And stay tune. Jangan lupa subscribe, follow and share button down below. Okay, see you in the next video. Bye. Bye.